Muhammad Zinedin Alam Ganjar putra Capres nomor urut 3. Ganjar Pranowo mendatangi Taman Kuliner Wonosari, Gunung Kidul, Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024, malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam kedatangannya ke Wonosari, Alam diajak oleh organisasi Karang Taruna Wonosari untuk berkunjung dan berdiskusi terkait isu yang berkembang di Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa sih, luar biasa hujan ya. Tapi melihat langsung ini langsung ke Tampul ya, Taman Kuliner, nyobain bakso bakar. Enak, meskipun tadi bagi-bagi sama Denika sama Denatan, katanya pedes. Jadi nanti pak bawa Denika sama Denatan lagi. Ya. Gunung Kidul sendiri kan jadi satelit objek wisata di Yogyakarta sendiri ya. Pendapat asalan sendiri seperti apa Mas Alam? Oh, aku beberapa kali ke pantai di Gunung Kidul kan sama terus ada salah satu pantai yang mereka menyebutkan itu di Ombo. Karena di situ ada satu laguna ya, jadi pantai tapi ada salah satu kolam alami kebatuan yang kita bisa tenang di situ. Dan itu sebagai salah satu potensi yang luar biasa untuk kita untuk selalu ekspor dan masih cukup sepi. Tapi yang ada satu highlight yang aku sharing tuh Gunung Kidul itu bukan cuma tujuannya aja ya, bukan cuma destinasi wisatanya aja, tapi juga perjalanannya itu menyenangkan gitu. Kita lihat kanan kiri kesana kemari itu panoramanya luar biasa. Jadi apabila dari segi perjalanan sampai destinasi wisata itu bisa dibikin suatu storyline yang bisa attack ya, attack para calon wisatawan di situ, saya bakal menarik sebagai generasi saya dan milenial. Apa yang harus dilakukan dari warga Gunung Kidul sendiri untuk meningkatkan pariwisata maupun dan yang lainnya? Oh ya, kita coba mulai mencari cara kreasikan hal itu. Jadi bagaimana berkat Tuhan yang sudah diberikan ini melalui wisata alamnya, itu bagaimana kita bisa mengkreasikan cara sukanya agar itu bisa menjadi sesuatu yang lebih dijual. Karena sepertinya aksesasi tadi sekarang juga aksesan sudah cukup mudah, jalan-jalan juga sudah ada, sudah baik. Tinggal nanti bagaimana manusia-manusia yang mengkreasikan hal itu. Yang disampaikan kepada masyarakat Gunung Kidul pada umumnya seperti apa Mas Alam? Jangan lupa mandi ya. Ya. Oke, terima kasih. Masih ya Mas Alam. Ya. Kendati diguyur hujan, Alam terlihat tetap menikmati kebersamaan dengan warga dan Karang Taruna setempat. Dalam pertemuan tersebut, banyak topik yang muncul, terutama bagaimana keterlibatan organisasi pemuda dalam berkontribusi untuk kemajuan daerah. Melaporkan langsung dari Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Al-Irawan untuk Jogja berkabar.